Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anakku di kelas 8B yang ada di rumah. Bisa berharap kalian bisa mendengar suara Mister dengan baik ya. Jadi silakan kalian bisa berespon. Baik, terima kasih Adeline Casey. Sudah berespon. Mister berharap ada anak-anak yang lain juga demikian. Terima kasih Beatrice. Ya, baru dua anak. Mister berharap yang sudah muncul di Zoom sudah duduk di depan layar monitor kalian ya, untuk bisa mempersiapkan sikap hati kita di mana kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Dan bisa sapa juga teman-temanmu yang ada di kelas. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Ya. Terima kasih buat responnya. Ya, Mister berharap kalian juga tetap semangat, antusias, meskipun agak berkurang teman-teman kalian yang hadir di kelas. Tapi biarlah proses kegiatan pembelajaran bisa tetap berlangsung dengan baik. Tapi sebelum itu, mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita angkat satu pujian berjudul Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Ya, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan suara keras dan nyaring. Mari kita sembah Dia. Ya, mari kita bersatu dalam doa anak-anakku. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, sesuai dengan puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Engkau luar biasa memulihkan setiap hubungan kami, Tuhan. Di mana keselamatan boleh ada hanya di dalam Engkau. Dan ajari kami, Tuhan, untuk mengerjakan keselamatan tersebut. Terlebih, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk mendengar lebih baik, melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena di dalam firman-Mu Tuhan, kami yakin ada keselamatan, ada anugerah, ada berkat yang melimpah Tuhan. Jadi kami meresponkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan siapkan sikap hati kami Tuhan, dan Kau layakkan kami untuk kami bisa memahami firman-Mu dengan baik. Kami sambut Tuhan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Bagi anak-anak yang memiliki Alkitab, silakan kalian bisa buka Alkitab kalian. Di mana renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berada di 1 Yohanes 3, ayat yang ke-1. Ya. Sekali lagi, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berada di 1 Yohanes 3, ayat yang ke-1, ayat yang pertama. Dan jika kalian sudah menemukan ayat tersebut, mari kita baca bersama-sama. Ya, 1 Yohanes 3, ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia." Ya, sekali lagi, firman Tuhan berkata di mana, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia." Amin. Gimana di dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini berjudul kasih yang besar. Ya, sesuai dengan puji-pujian yang kita naikkan tadi ya. Hanya karena pengorbanan Tuhan, hubungan kita di mana ada jarak sebenarnya. Jarak itu, pemisah itu adalah dosa. Ya, Tuhan pulihkan oleh karena pengorbanan kematian Tuhan di atas kayu salib. Dan Tuhan bukan hanya mati. Tuhan itu bangkit. Ya, untuk kita bisa memahami bahwa ada pengharapan. Ya, di dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Di mana di dalam renungan firman Tuhan kita diceritakan bahwa baru-baru ini
Ada seorang yang sedang menjemput Moriah, ya, cucu perempuan kami yang berusia 22 bulan, ya, untuk bermalam pertama kalinya tanpa kakak-kakak lakinya. Ya. Di mana kami mencurahkan kasih sayang dan perhatian total kepada Moriah ini. Ya, kami ikut melakukan semua aktivitas yang ia sukai. Keesokan harinya, setelah mengantar Moriah aktivitas yang ia sukai, ya, Moriah pulang. Ya, kami pamit dan melangkah menuju pintu. Saat itu juga tanpa mengucapkan apa-apa, Moriah meraih tas yang dibawanya menginap, ya, yang masih tergeletak di dekat pintu dan kembali mengikuti kami keluar. Gambaran itu terpatri dalam ingatan saya. Ya. Moriah yang masih mengenakan popok, ya, karena masih balita, dan sandal kebesaran bersiap untuk menikmati waktu bersama nenek dan kakeknya. Ya. Saya tersenyum setiap kali mengingat peristiwa tersebut. Ya. Moriah ingin sekali pergi bersama kami, karena ia sangat ingin dimanjakan oleh kami, oleh kakek dan neneknya. Ya, meski Moriah belum bisa mengungkapkan perasaannya, saya yakin ia merasa dikasihi dan dihargai. Kasih yang kami tunjukkan kepada Moriah merupakan gambaran sederhana, ya, dari kasih Allah yang besar bagi kita, anak-anaknya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah itu sendiri. Ya. Kita ditebus oleh darahnya yang mahal, ya, untuk kita memperoleh keselamatan, jaminan hidup yang kekal itu sendiri. Ya. Kemudian, ketika mempercayai Yesus, ya, sebagai juru selamat kita, kita menyadari anak-anak Allah dan mulai memahami kebesaran kasih yang dilimpahkannya atas kita dengan jalan menyerahkan nyawa anaknya untuk kita. Ya. Kita pun rindu menyenangkannya lewat segala perkataan perbuatan kita dan mengasihinya dengan ingin selalu menghabiskan waktu bersamanya, bersama Tuhan. Ya. Di mana Tuhan sudah memberikan segalanya, apa yang Tuhan punya untuk kita. Jadi tidak hanya kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu menuntut berkat. Ingat, berkat itu sudah pasti kita miliki. Ya, tetapi Tuhan ingin untuk kita punya hubungan dengan Dia. Ya, sebab Tuhan sudah pulihkan hubungan kita. Tuhan sudah layakkan kita untuk kita bisa datang ke hadirat Tuhan dalam keadaan situasi bagaimanapun. Sudah tidak ada jarak lagi. Oleh sebab itu, di dalam renungan firman Tuhan tadi, ya, di mana ketika Tuhan sudah menebus, sudah memulihkan kita, ya, pakai hidupmu, tingkah lakumu, perkataanmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, sehingga nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan, yang boleh dimuliakan. Ya, sebab Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya untuk kita. Hidupnya Dia berikan untuk kita memperoleh hidup itu sendiri. Ya. Dia rela mati supaya kita bisa hidup. Tidak lagi di dalam penjara dosa. Sebab dosa sudah Tuhan hapuskan. Ya. Tuhan sudah pulihkan semuanya. Sehingga kita disebut juga sebagai anak-anak Allah. Ya, di mana kesimpulan dalam renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu sungguh dalam kasih Bapa kepada kita. Ya, tak terselami kasih setianya. Ya, begitu dalam, begitu luas kasih Tuhan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu. Luar biasa mengajarkan, mengingatkan kami kembali lagi Tuhan, di mana betapa besar yang kasih-Mu. Pengorbanan-Mu luar biasa
Dan ajari kami Tuhan untuk menghargai setiap pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih lalai, ketika kami masih belum benar di hadapan-Mu. Ajari kami, tuntunlah hidup kami Tuhan untuk kami bisa memahami, melaksanakan firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami, melingkupi setiap kami, menolong hidup kami. Dimana sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu melakukan proses pembelajaran. Kiranya hikmat-Mu Tuhan boleh ada atas mereka. Kecerdasan, kepintaran daripada-Mu Tuhan boleh tercurah bagi anak-anak-Mu di kelas 8B. Dan karakter-karakter Kristus itu boleh hidup dalam setiap hati, jiwa anak-anak-Mu tempat ini. Mau pakai setiap mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak orang yang lebih mengenal Engkau Tuhan. Sambut Tuhan segala aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih anak-anak. Ikuti proses pembelajaran yang ada dengan baik. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Well, my voice is... Oh. So it is a bit... right? We have a chat box. Chat box over here. Go to the gallery exit through screen here. All right, class. This is our last meeting. So we'd like to finish the learning materials today. And after this, you're going to have a holiday tomorrow, the 1st of May to 6th of May. You have Lebaran holiday, but in fact, it's a bit. It starts tomorrow. And after that, you are going to have the PAT. I believe that you have already received the kisi-kisi and then the jadwal. So our agenda today, in fact, we need to, I'd like to ask you to tell about your memorable experience or learning a language. As a matter of fact, we need some expression of our facial expressions. But if we cover ourselves with a mask, you can hardly see our facial expression. Okay, I'll just open a little bit. All right, class. So, in fact, you're supposed to tell about your memorable experience, your recount, and we put it in LMS. So it seems that we haven't got much time. So, we still have to do some practices in the recount PowerPoint slide. And I'd like to share the examples given by your friend about the recount project and also contoh pemik pengalaman. I think we can call it a day, we'll skip it for a while. And we will finish our last topic, short text and announcement. And because we missed, I think we skipped two meetings, right? A few meetings. So it means that you have to take tiga nilai PS. We'll do that right away. But before that, let us see this one as memory joker refreshing. Wait. There's the chat box, here you are. Now it's not very clear, now make it big, put it here. First, wait, put it click so that it's clear.
sorry. A curved pointed nail on the foot in some mammals is called, what do you think, Ivan? Yep. A curved pointed nail on the foot in some mammal is called, yeah. Is it fang, trunk, claw, or tusk? Yes? You're right, yeah. Claw, yeah. Claw, okay, Ivan is right, yeah. Over here. So fang, taring, trunk, gagaba, tusk, trunk, lalai, claw, this one. This one is for fang. Yeah, this one. I put it over here now. Next, hello, where is it? This is one. Oh, okay. This is better, right? Titik-titik is a hole or tunnel dug by small animal, especially a rabbit, as dwelling. What do you think? Yes, Grazilla, that's fantastic answer. Yes, then what is the next? Is it quite clear here, Nana? Can you see it quite clearly? No? Clear? Not really. Oh, wait, wait. So what is it? What do you think, Adit? Sarang, a hole or tunnel dug by a small animal, especially a rabbit, is dwelling. Yes, what is it? Irfan? Yeah, yeah. Burrow. Yo, very good, burrow. Yes, Gracila is also great. Yeah, your answer. Now, this one. An animal that eats food of both plant and animal origin is omnivore. Okay, thank you, Did. Yes. Now next about theoretical. Yeah. And we usually use titik-titik adjectives to compare two things or people. Comparative. Yes, comparative. Okay. And then next, I was writing my journal when someone, not past tense, yeah. So it seems that you have already learned about it. No, thank you, Gracila. What about the others? Now submit answer. So six, the element of a recount text that gives information about the setting of an event is, Pak Yuda, apa yang bagian elemen text gives information about the setting? Setting is always the first, right? So what do you think? Ayo yang di rumah, yang di rumah. Hello. Yes, is it orientation or? Yes, you have already answered it. Yeah, Adib? Yeah, orientation. Yeah, orientation. Maybe. Next, seven. I used to tell the events in sequence, one after the other, smoothly. What do you call it? At a proper time, just the sequence connected. Oh, see. Let's check. Yang di rumah. So we are going to take three scores, so we will be in a hurry, right? Lanjut, apa? What do you think, Adit? Evan? Interval of time is also acceptable. This is the possibility is remote. The sequence, yes, that is a question. Of course, they. Connectives, conjunctions, temporal conjunctions, or whatever the name it is called, right? So, next, it's a group of sentences about one main idea. Yes, a paragraph or course. Thank you, Adit. And then next, number nine, recount usually focus on group at
descriptive, general, specific. When it deals with your own experience, what do you, is it just general or specific? Yes, of course, specific, because that is your own experience, right? So I'm sorry, class, and I'm waiting for your answer in the chat box, actually. Class, are important or official statements that inform the people about things? This is what we are going to talk about. Yes, thank you, Casey. Wonderful. Yeah, thank you for participation, right? Okay, oh, kok malah bunyi? Missing words. Now, this is a new topic. Actually, it's not new. I just need to share three slides here, and after that, so we will go on to take your needed for this one. So this is our objectives. Yeah, don't worry. I've already uploaded. I mean, I uploaded it in LMS long time ago, right? So here you are. Click. So put it here. Hopefully that is quite clear. So Nana, can you read it, Nana? Can I make it bigger? I mean, yes. An announcement is. Yeah, thank you, Nana. So here, our module, right? Then there are always three aspects that we deal with. That it's a social function. So let me help you. Maybe this is very clear. Social function to give oral, written, official notification publicly. That is the function, Judah. And then the text structure, you can have a look on page 23, who, what, and then the content is the subject, the content, and the writer. The language features, normally it is written in simple present, future imperative. If you want to make a kind of rule, so do this, do that, and so on, right? And even if you go to SMR, there are three aspects of each genre that you need to know: social function, that is the purpose, and then the text structure or the generic structure, and then the language features or the grammatical aspects of each genre, right? Then let's go on. This is last of kinds of announcement. You can see the program and then obituary, the printed notice of a person death, and then notice, and then bans if it is something about prohibition, and then advisory notes and lost and found. Yeah, that's it, right? So later we will deal with it. So. Now to everyone, let's do the main thing first. Let's see. Here you are. Our module. We got the Harry module page. What page is it? First is 19, and then activity 3. Pengambilan nilai yang lalu ya. Kalian belum kelas-kelas lain sudah. Yeah. So I would like to ask your participation. Would you please, Kathleen? Would you please read it, Kat? Read the first paragraph. Hello, Kathleen. Are you there, Kat? Hi, Kathleen. Are you with us? Yes, sir. Yes. I'm just opening my module. All right, so try to find it. The module page 19, mundur sebentar ya. Pengambilan nilai that is not very difficult, true and false saja. And then module 19, activity 3. Siapa maksudnya? Udah ketemu, Kat?
Yeah, I already found it. Will you please read the first quota? Okay. Read the following text and tick true or false based on the text. We have no more room for your books, Tasha. Mom said one day, there are so many, she added. So I tried to think of a good way to solve the problem. I love my books so much, but they were too many now. Then my friend Salma gave me the idea of donating the books to the needy. I agree with her suggestion. Mom wrote about the idea on her Facebook page. Yes. Surprisingly. Yeah, I think, okay. Wait a minute, you can stop there for a while. That script just remind me of your storytelling. We have no more room for your books, Tasha, Mom said. So what message can be implied from the word said? So that will lead you, Evan, to the answer to number one later, whether it is true or false, right? There are so many. If you just say it in without the emotion, just say, there are so many. But if you want to express it or elaborate it, dramatize it, then you say, there are so many, she added, right? So I'd like to invite one of the students in the classroom, maybe Adit, can you use this? Can you use this mic or you need this one? Okay, yeah. I think you can. Yeah? You can say that here. Use this one. Surprisingly, that's. I think you can sit there so that you can face your friend. Surprisingly, there are many responses from her friends, but we decide to choose the response from a friend in Rowosari village. His name was Jojo, so I chose about 50 books to be packaged. Mom and Salma helped me. Then Mom sent the package to the address in Rowosari. A month after that, Jojo posted several photos of his library on Facebook. The new library was in his garage. Jojo was so grateful for our help. I was so happy too. To see the photos of some groups of kids reading my books in the new library. Thank you. I use this. You can still hear me. Yeah? You didn't change any? No. Yeah? No. That's. Can you hear me, class? Pass. Just give me your reaction if you can hear me. Okay, thank you.
right now? Oh, still you can hear me, class, all right? Yes, thank you, Nandanya. Right, let's go on. So surprisingly, there were many responses from our friends that we needed to do a little more practice a bit so that we can do storytelling, like definitely storytelling. We decided to choose to respond to our friends also. So I think it is quite clear. So take time to do number 1 to 10 statement, whether it is true or false, just take it, take, right? Okay. A few minutes, 3 minutes. A few minutes, Beatrice, Leora, and Ayin. Finish. Now, Natania is still there. Natania, Angelica, Natania, would you please do number 1 and 2? Say 2 or 4, but first of all, read it. Yes, Natania? Oh, yes, mister? Natania. Okay. The writer's mother complained about the number of books. Yes. True? Yes. Number 2. Soma suggested that Tasha donate the books to the needy. True. Yeah, thank you. So number 3, 4, and number 3, 4, Yuda, right? Yuda. You want to read it? Oh. Yes. No? Oh, Rana, have you been up, Rana? All right. Oh, I think you can help. I did number 3 and 4. Tasha's mother. Tasha's mother did not agree with the idea of there only a few response from the writer's mother. Okay, thank you, Auntie. So class number 1, number 2, 2 and 2, number 3 and 4, false and false. So number 5 and 6, invite the check. No, it is not good. It is not muted. Okay. Let me see. Be careful to use it or maybe touch the mic. Now, number 5 and 6. I think you can mind 5, 6, 7 all the way. KC, would you please read KC 5, 6, and 7? Yes, KC. Yes, miss. Yeah, 5. Jojo is a headmaster. False. Yes. Jojo Tasha choose the books. False. Tasha choose more than 100 books. False. False. Okay. Number 5. Jojo was a headmaster. False. Jojo would have Tasha chose the book. False. 7. Tasha chose more than 100 books. False. Okay. So 8, 9, 10 again. What about you, Eric? About Eric? Number 8, 9, 10. He access the elements.
Yeah, yeah, okay. So, number 8, Salma and Tasha's mother help her pack the books. Correct, true, right? Jojo posted photos about the new library. True. There are a lot of children reading the books in the library. It is also true. Wow, that's easy. I like it like this. So, Casey, no mistake. Hello, Casey. Yes, sir. Yeah. And then Eileen. Hello, Eileen. Yes, indeed. Number 2. There's Ali. Where is Eileen? Eileen, can you hear me? How many mistakes did you make? Wish you still trying to get connected. Perhaps I'd like to do later about the gap. Yes, I am. It could help. Yes, Eileen? Oh, there it is. All right. So, what I want you to tell me is that how many mistakes you have made on activity 3, number 1 to 10. Okay. So now, while you counting, I'd like to call Beatrice. Hi, Beatrice. How are you, Beatrice? Beatrice, where are you? Nope. Yeah, Beatrice. Beatrice, can you hear me? Follow Beatrice. Remember the new technical. Okay. Beatrice. Hello, Beatrice. Hello, Elias. Elias. Elias, koneksi dari mana kalian? Oh, okay. Davin. Davin. Davin, ya. Good. I think the big one, because they are the big one, the headset? Yes. Okay. So I need to turn it off. Oh, yeah. Okay. I need to be charged. Yeah. No, you have to talk to me. Temporary, I use this one. That's. Yeah. Okay. Clear. Yeah. I just want to make a confirmation from say who is the rest? Yes. Thank you, Graciela. That is the. So I have to repeat it. Eileen, have you found out how many mistakes you made? Hi, Eileen. Nope. Okay, and then Beatrice. What about Beatrice? Yeah, okay. All right, Eileen. And then what about you, Beatrice? Hello, Beatrice Ada. Hello, Beatrice. Can you hear me? Yes, sir. Yes, I just want to find to know how many mistakes you made on the activity 3, page 19. Okay, yeah. Thank you, Beatrice. And then Elias jaringan jelek. What about Davinia? Davinia? Davinia ada di sini? Yeah, Davin. Davinia. Hello, Davinia. Come on, all right. I'll call you later. KOD, KOD. Hello, KOD. No mistake. Yes, thank you. That's it. Did no, did. Yeah, Eric. Okay, yes, Evan, of course. Yeah, and then Vio. Hi, Vio. Fiona. Yes, sir. Yeah, no mistakes. Or did you make any mistakes? No mistake. No. And then Graciela. Hi, Grash. No mistake. Yeah. And then Yuda. Okay, Yuda, thank you. And then Leora, Josefina Leora, not Leora, Josefina Leora. Ayo,
Leora, yeah, okay. And then Kat, did you make any mistake, Kat? No, mister. Okay, no. Yeah, again, Leora. No mistakes. Yeah, thank you, Leora. And Nana? Yes, Nana, thank you. And Mark, hi, Mark. Mara, Mark. No mistakes. Okay, no mistakes. Okay, thank you. You better cut it off. Right. So, you know what the meaning of Mara actually? Mara means bitter. Bitter. No, you are not bitter. You're sweet. Monica. No, Mon. Monica. No mistakes. Yeah, that's great. Natania. Hi, Natania. No mistakes. Yes, thank you. That's easy. So, yes. Where are you? Yes. Okay, ya, yeah, baik. Nah, kita lanjut lagi dengan yang let's continue. Have a look on page. Page. Here you are. About announcement. I think the examples and then the exercises can be done later, but I will do the first thing, which I think it is very important. Why I have to collect to score more. After that, we will do another activity, right? So, excuse me. So not only to Eileen, but I'd like to greet to everyone. That is, would you please focus on module, what page is it? Mr. Page 25, activity 3. Activity 3, right? So, module page 25, activity 3. So I'd like to make a correction. Sorry, yeah, the correction. So there are 10 numbers, but in the word bank there are only 9. So you need to add one more. That is, you write it down. J A B C D E F G H I J J celebrate. And I'll put it there. J celebrate. So J celebrate. Okay. Oh, excuse me. Then, click, and then you can have a look at the second audio. That is number 2. ABC in the word banks. Would you please note? B is not correct. So the B, beta B. Yeah. It should be healthy. So put, I'll write it here. I'm so sorry. I really need an editor. Yes, here. Yeah, ini yang bawah sekarang. Yang bawah. Ah, sekarang yang bawah. A B that is healthy. Healthy B. And then you can add one more, that is J. J, write it there. Head teacher. The head teacher. Here you are. Yeah, so B should be healthy, not during. And then J, add it J. So head teacher. Okay. So just give me one more reactions if you have finished correcting that one. 1, 2, 3 at home, please. What about you, Natania? Have you corrected that? Yes, thank you. One more confirmation, Vio. Have you finished correcting it? Vio? Hello, Vio. Yes, you have. Yeah. And from here, finish. Okay, right. So, we are going to listen to the audio. Hopefully we can just listen once because it's not very difficult, yeah, quite clear and normal speed. So I have to turn it off first. Why? Because we do not use the book. Recording in progress again, except here you are. All right, class, you have already listened to this one, the first and the second audio, and then you have already answered, and it's time to check it. Number 1, good morning. Good morning. Yes, I think make it quick
week like this. Can one of you read it? Wait, we need to say KOD. Bisa baca semuanya KOD nomor 1 sampai 10. Would you please read it? Because time is really good. Good morning, everybody. Today is a very special day because it's our school anniversary. The class is going to be dismissed at 8, and everybody is going to go to hall to yeah, just the new word merayakan to celebrate it. Yes, that's it. We have many activities to enjoy. We have food and book, book bazaar, dances, and of course band performance. Have a great day. Yes, that's it. So all right, now tell me now. Easy, right? So Casey, no mistake at all for the verse, Casey. Yes. Yes, that's right. What about you, Eileen? Hi, Eileen. Yes, thank you, Beatrice. Hello, Eileen. No mistake. I'll call you Beatrice. Beatrice, what about you, Beatrice? Wow, that's great, Beatrice. And what about you, Elias? Elias. Maybe I'll ask. Yes, would you please contact Elias later? Davin, yeah? Did you make any mistake in the verse? Oh, I'm so sorry, Eileen. Eileen, a problem. No mistake, yes. Quickly. And KOD? No mistake. Yeah, that's it. And then Adit? Yeah. Oh, yeah, I heard you. Whoa. Eric? No mistake. Yes, very good. Evan, Julie, yes. And Vio? Hello, Vio? No mistake. Yes, you. And then Graciela? No mistake. Yeah, and then Yuda. What about you, Yuda? Can you? Yeah, that is it, right? Wonderful. Okay, now Josefina Leora. Okay, sorry, Josefina. And Kat, how many mistakes did you make, Kat? Okay, wonderful, Kat. And then Leora. No mistakes. Yes, Zora. And then Nana. Yes, Nana. Mark. You can just type it right, Mark. You can just type it. Yeah, type in the chat box. Monica, ayo Monica. You turn it off, please. Monica. Yes. Did you make any mistakes? No mistakes. No mistake. Yeah, Natania. No mistakes. No. Yes, Mark. Please turn off your mic. Yes, I am. Yeah, that's it. Yes, saya. Okay. Now, second. Number two, Ivan. Would you please, Ivan? Okay, Ivan. Ivan, would you please read number two? It's not complete yet. Yeah. All right, okay. I'll ask those who are. And Natania, would you please read? Yeah, we only have 9 minutes, huh? 12 minutes. Oh, 10 minutes, okay. So that's why we have to be quick. Nana, would you please read? Natania. Okay, mister. Mm-hmm. Good afternoon, all. This is your head teacher speaking. Before we leave the school for the study tour, I want to remind you of several things. First, always obey the rules of this tour. You can find them below the itinerary.
Second, do not hesitate to tell the teachers when you need their help. Third, when you want to go to the toilet at a tourist object, do not go alone. Ask one of your friends to go with you. Fourth, drink a lot of water because today is very hot. You have to keep healthy during the tour so you can fully enjoy it. Have a great trip. Thank you, Nana. So this is a good afternoon all. And then this is your head teacher. I want to, number three, remind you. Remind first, always obey the rule or obey. Second, do not hesitate. Hesitate, huh? And then tell the teachers when you six need their help. Is it right? Yeah, need. And then third, you want to go to the toilet. Seven, toilet. Do not go it alone. And then four, drink a lot of water. Nine, water. Ten, you have to keep healthy. Right now again. Now I call you Casey. Casey. Hello, Casey. No mistake. Yes. Yes. And then Eileen, udah connected. Yeah, Eileen. Did you make any mistake, Eileen? Oh, yes, I will you help. Now, what about you, Beatrice? Hi, Beatrice. Okay, thank you, Elia. Elias, kendala jaringan. And then Davinia. Davinia. Hello, Davinia. How many mistakes did you make? Davinia, right? Davinia, okay, masih connected. Oh, Davinia, oh, sorry, yes, Davinia, you have already written in the chat box. KOD? No mistake. Yeah, that's very good. And then did? Huh? No mistake, right? I think you just got one. No. And then Eric, no, I did, yes. And then Eric. Oh, yeah. And then what about you, F? No mistake, yes. And then Vio. Hello, Vio. No mistake. Yes. And Graciela. No mistake, sir. What did you say? No? No? You can chat. You can write in the chat box, please. Yeah. And then Yuda. Wow, wonderful, Yuda. And Josefina Liora? Oh, yes, thank you, Joe. Josefina, Kathleen? Hello, Kat. Okay, Kat, thank you. Leora? No mistake. Yo, wonderful. Great 8B. Lana? Yes, okay. And then Mark, oh no, Mark, please type in the chat box. Would you please type it? How many mistakes did you make, Mark? Huh? Okay, Monica? No mistakes. Yes, and then Natania? No mistakes. Yes. What about Yesaya? Yesaya, can you get connected? No? Oh, right. So I just need somebody to contact maybe Eileen. Eileen, if you can, would you please type in the chat box, Eileen? No. Eileen. And then Elias and Mark. And then Yesaya. Yeah, Yesaya. Yeah. Yes, I am. So how many students? 1, 2, 3, 4 students haven't got the score. So please contact me. Yeah. All right. So class, this is our last meeting. Actually, we still have some activities, but I think you can do that alone on your own.
For example, page 27, that is about evaluation. I took most of the soal BAT from the evaluation. You can do that as an exercise. Yeah, you can answer that on your own. In case you have any questions, you can contact me. I'll be easily reached on my number. So far so good. Let me see my lesson plan, but actually we still have something to do. Oh yeah, about the recount projects. Unfortunately, yeah, I'd like to share what Eileen has already helped me, but I think you can make it yourself. Yeah, like just animasi if you don't want anybody else or look at your face, you don't want to videotape. Actually, I'll just give you freedom to choose any formats you would like to have for the recount project, right? But I think I've already got your mark, so I believe that you can do that easily on your own. And then, in fact, for the writing community rules, as mentioned in my slide exercise, the slide, you can have a look at the slide and at LMS. Yeah. I'd like to make use the Padlet applications. You still remember my cool club? Yeah. I have read what you wrote the other day about comparisons. I really appreciate that. Thank you so much. So I can get score from you for KI4 from that. Okay. All right, class. Thank you so much. So far, I've been very lucky or happy to teach you, to have the opportunity to teach you grade 8B. You are smart students. So I think that's time for you to have a break, right? So far, thank you so much for your participation. So before we say goodbye, as usual, would you please give me your reaction, those who are at home? Yeah, thank you, Nathania. Thank you, Casey. And what about the others? Okay, Audi, Kathleen, Davinia, Leora. Yes, Beatrice, I like that. Hot. Monica, Fiona. All right. Thank you. Have a great holiday. See you later. Bye-bye. I'm off now. Okay, shalom. Selamat pagi, anak-anak. Yang di sekolah ada Erik, Adit, Nana, Evan, dan Yuda. Yang di rumah silakan open kamera. Shalom, selamat pagi anak-anak yang di rumah. Oke, ya saya di rumah ya. Angel, Casey, Grace, Fiona. Yang belum memberikan respon silakan. Leora, Monica, halo. Geodi di rumah juga ya. Beatrice, Mark, silakan berikan respon. Ya, halo, Kevin. Ya. Geodi, silakan berikan respon. Oke, baik. Kita berdoa dulu sebelum mulai kelas kita hari ini, anak-anak. Mari kita berdoa ya. Miss pimpin dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kami boleh kembali bertemu untuk kelas matematika hari ini, baik secara tatap muka maupun via Zoom. Ya Bapak, sebentar lagi anak-anak-Mu akan belajar matematika, kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kecerdasan, juga semangat untuk belajar, sehingga memahami materi yang akan dibahas. Tuhan Yesus juga memberkati kami yang mengajar, supaya kami boleh mengajar dengan hikmat daripada-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, kami mohon penyertaan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ya Hailin baru bergabung ya. 45, lagi satu orang belum masuk ya. Sebentar, lagi dua orang jadinya ya. Ya, lagi dua orang, siapa yang belum masuk? Davinia, Miss tidak melihat Davinia. Davinia dan Elias. Elias ketinggalan jaringan. Oh, oke. Okay.
Baik. Ya, hari ini Miss mau mengingatkan dulu anak-anak yang di rumah maupun di sekolah. Miss sudah kirimkan data siswa yang belum mengerjakan tugas project dan juga belum remedi. Kalau namamu ada di kolom tersebut, misalnya di kolom remedi, berarti kamu belum remedi ya. Remedi bab 1, remedi bab 2, dan remedi PTS itu ada di LMS semua. Ya, untuk remedi PTS, silakan di situ ada soal-soalnya. Bagi yang belum project, kumpulkan project, silakan kamu masih bisa kumpul di LMS ya. Terus ada keterangan tugas tambahan. Itu kalian di-share di grup atau di mana ya? Di-share di grup ya. Nah, yang tugas tambahan itu ada Eric dan Davinia, itu mencari 4 soal tentang lingkaran dan garis singgung. Cari 4 soal dan penyelesaiannya, boleh di buku, boleh di internet, silakan berbagi sumber. Kamu tulis di buku tulismu, lalu di foto dan kirim ke WA-nya Miss atau kirim ke emailnya Miss Intan ya. Oke. Ya, Miss akan bahas beberapa soal untuk tambahan persiapanmu PAT ya. Ada 40 soal, 20 soal bangun rumah sisi datar, 20 soal statistika. Ya. Tolong yang tugas bab 3 dan bab 4 juga dituntaskan ya, dilengkapi. Kemudian untuk tugas yang kemarin yang Miss share via Mr. Billy, yang remedi maupun tugas project yang bab 1, bab 2 dan juga PTS itu deadline-nya 30 April ya. Jadi sebelum kamu liburan Idul Fitri, selesaikan dulu tugas bab 1, bab 2 dan remedi PTS-nya ya. Nah, setelah itu minggu depannya baru Miss akan kirim rekapan tugas yang kurang ataupun remedi untuk bab 3 dan bab 4 ya. Biar kamu fokus dulu bab 1, bab 2 dan PTS-nya ya. Selesaiin dulu itu. Silakan buka uji kompetensi 8, buku paketmu, uji kompetensi 8, halaman 216. Perhatikan soal nomor 1. Soal nomor 1. Sana ada gambar dadu. 216. 216. Udah dapat nyari? Anak bagi yang belum ambil buku paket, silahkan klik di LMS, itu ada di tahun pelajaran ya. Di sini ada link buku paket matematika semester 2. Dibuka dokumennya, download, dibuka dokumennya. Tinggal dikopas saja linknya, gampang ya. Tidak harus di-download sih, bisa kamu baca secara online. Jadi ini tinggal dikopas. Di copy paste saja, langsung dah muncul bukunya ya, jadi langsung muncul bukunya. Nah, hitam loading masih ya. Oke, Kathleen dikerjakan ya tugasnya yang itu. Kat masih Miss kasih waktu ya. Atau nanti ikut ini jadinya ya. Wah, langsung muka presiden kita. Oke, ini ya. Anak-anak, uji kompetensi 8 nomor 1 itu ada gambar dadu. Jaring-jaring dadu. Nah, coba dibaca soalnya dulu. Akan dibuat dengan syarat sisi yang berhadapan jumlahnya harus selalu sama. Coba cek dulu, benar nggak ya itu gambar jaring-jaring dadu? Keempat opsi tersebut dapat membentuk suatu kubus tanpa ada yang tertumpuk atau overlapping. Benar nggak? Coba kalian cek anak-anak. Opsi A, kalau alasnya yang mata dadu satu, bisa nggak semua itu membentuk kubus? Opsi B, C, dan D.
Opsi A bisa. Yang B? Bisa. Yang C? Kubus juga bisa. Oke, yang D? Bisa semua bentuk kubus. Oke. Nah, sekarang yang mana yang memenuhi syarat bahwa jumlah angka pada alas dan atas selalu sama untuk setiap posisi dadu? Artinya, setiap dua sisi yang berhadapan, itu kan ada mata dadunya ya. Misalnya ini, misalnya yang ini deh, yang opsi A. Miss pilih alasnya yang satu mata dadu yang ada gambar satu lingkarannya ya. Berarti tutupnya yang mana? Kalau alasnya yang satu, tutupnya yang empat. Tuh. Berarti satu tambah empat kan lima ya. Terus sisi kiri kanannya yang mana? Lima dan dua kan tujuh jumlahnya. Nah, yang satu lima, yang satu tujuh kan nggak match, nggak sesuai syarat ya. Jumlah angka dan alas selalu sama untuk setiap posisi dadu. Berarti A bukan opsi yang sesuai syarat. Bukan A ya. Nah, yang mana? Yang B, C atau D? Silakan dipikirkan. D. Coba Yuda pilih alasnya yang mana, Yud? Tapi tebakannya benar. Makanya Miss tanya yang mana alasnya deh. Tetap sama coba. Alasnya 5 ya. Coba alasnya yang mata dadu 5, berarti tutupnya yang 2. Terus kiri kanannya 4 dan 3 kan? 7 ya. Belakangnya 6, depannya 1. 7 juga. Betul ya, D ya. Oke, okay, good. Iya, D. Beatrice bilang D, betul. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Silakan lihat yang nomor 2, anak-anak. Soal nomor 2. Tulisnya nih. Sudah ada. Di bawah. Oke. Okay. Di sini bisa. Oke. Okay. Dengan barang. Ya, nomor 2 disediakan kawat panjangnya 6 meter. Kawatnya panjangnya 6 meter. Akan dibuat kerangka balok berukuran sekian. Oke. 6 meter itu sama dengan berapa sentimeter ya? Oke. Baloknya berukuran 13 kali 9 kali 8. Artinya apa? Ini artinya panjangnya 13, lebarnya 9, tingginya 8 ya. Kalau diketahui ukuran suatu bangun ruang berupa perkalian begini, berarti itu urutan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, banyak kerangka balok yang dapat dibuat dari kawat tersebut adalah, bayangkan atau gambar dulu bentuk balok supaya ingat balok itu punya berapa rusuk. Nah, diketahui panjangnya adalah sekian. Yang ditanya banyak kerangka balok yang bisa dibuat. Oke, penyelesaiannya. Kalau ingat rumusnya, bisa pakai rumus ya. Pakai rumus kerangka, panjang kerangka. Apa rumus panjang kerangkanya? Masih ingat? Masih ingat rumus panjang kerangka balok?
4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah tinggi. Kalau lupa, makanya Miss suruh gambar. Caranya begini, langkah pertama kan cari. Ini cara kedua ya, kalau rupa rumus. Cari panjang kerangka baloknya. Kita lihat aja panjangnya ada berapa. Yang sebagai panjang, rusuk panjang. Yang sebagai panjang kan yang ini ya, pada balok. Rusuk yang berupa sebagai panjang. Kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi unsur-unsurnya. Nah, panjangnya ada berapa nih? Rusuk panjang, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali panjang. Tambah. Yang rusuk lebar, nih yang Miss tebelin. 2 di bawah, 2 di atas. 4 juga, 4 kali lebar. Tambah tinggi, tinggi itu pilarnya. 4 kali tinggi. Kita ini ada di dalam balok, anak-anak. Ya, ini pilarnya itu tingginya, ini panjang lebar. Empat kali 13, tambah 4 kali lebar, lebarnya 9, tambah 4 kali 8. Ini kan nonjol-nonjol ini karena dia ininya itu. Ya, 32. Karena itu pilar besinya ya. 4 kali 13 berapa nih tadi? 52 tambah 36 tambah 32. Hasilnya 120. Oke, langkah kedua baru kita menentukan banyaknya. Gimana caranya? Dibagi 600 dibagi 120. Iya. Boleh dicoret nolnya, 60 bagi 12 5 buah kerangka. Bisa ya? Nanti ada soal tentang panjang kerangka. Ada soal PAT-nya nanti tentang kerangka, panjang kerangka. Jadi ingat ya, kalau panjang kerangka itu kita menghitung jumlah ukuran panjang rusuknya itu, ya. Entah nanti Miss kasih gambar balok, limas, kubus. Oke, yang di rumah bisa ya? Ada yang mencatat? Ya. Yang di rumah bisa? Ada yang mencatat? Tidak. Oke, lanjut ya. Nomor 4. Mari kita tebak-tebakan. Siapakah aku? Aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Aku adalah rusuk itu garis-garisnya. Kenapa Ryud? Karena nembak Ryud. Enggak, itu pasti sudah ada yang jawab di situ ya. Sudah. Ya, Casey. Coba ya, benar enggak ya? Prisma segitiga ya. Coba kita gambar. Yang pernah kemah waktu pramuka. Nah, ingat tenda pramukanya ya. Saya dalam kelas ingatnya, Miss. Oh iya, iya, iya. Kemah yang sesungguhnya adalah nginep di tenda, nak. Gimana nih seorang udah siap masuk tendanya di sama gurunya? Oh iya. Ya kecuali kalau hujan. Oke, ini ya tendanya. Yang paling sederhana tendanya yang ini.
Nah, coba kita lihat sisi depan belakang. 1, 2. Terus yang ini 3. 2 tambah 3, 5. Rusuknya ada 9. 1, 2, 3. Yang di belakang 3. Pilarnya 3 ya. Betul ya, 9. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya. Jadi ini adalah prisma segi 3. Kemudian Yamis mau tanya kalian, kalau 5 segi 3. Nah, 5 segi 3-nya gimana? Kayak tumpeng. Cuman enggak bulat alasnya. Betul? Betul, Adit? Iya, paling mendekati memang piramid. Sepertinya Adit masih lapar. Enggak apa-apa, bercanda ya, bercanda. Ya, oke, 4 sisi. Benar enggak punya 4 sisi? Alas 1, tegaknya 3. 4 sisi berbentuk apa? Itu ciri khasnya ya. Kalau titik sudut atau rusuk dulu deh, rusuknya berapa? Di bawah 3, yang tegak 3. Iya, punya 6 rusuk. Kalau titik sudut? 1, 2, 3, 4 sama titik puncak. 4 titik sudut ya. Saya. Oke, lanjut kalau gitu yang nomor 9. Baru kamu ngitung. Nomor 9. Limas. Limas beraturan. Panjang sisi 5 cm, tinggi segitiga bidang tegaknya. Perhatikan, di sini tinggi yang diketahui adalah tinggi segitiga bidang tegak. Tidak, itu tinggi 5 cm. Iya. 9. Kita loncat ke nomor 9. Perhatikan ya, ada 2 jenis tinggi anak-anak, tinggi 5 dan tinggi tinggi, oh nggak mau lurus nih, tinggi segitiga ya, anggaplah lurus ya. Oke, yang mana 10 cm, yang garis warna hijau atau yang garis warna merah? Ranger merah apa ranger? Oke. Nah, anak-anak yang tingginya 10 cm itu adalah yang garis warna merah ya. Jadi tinggi segitiga. Iya, yang ini 10 cm. Kalau nggak diketahui tinggi segitiga bidang tegaknya, tapi diketahui tinggi limas, baru kita pakai Pitagoras. Oke ya. Kalau misalnya tidak diketahui yang hijaunya. Kalau mau oh, kalau mau cari, iya, kalau itu kan luas permukaannya diketahui, ditanyanya luas permukaan ya, nggak usah nyari yang hijau. Kalau yang ditanya volume, baru cari yang hijau. Oh, hijau. Oh. Tergantung pertanyaannya, Pak. Ini kan berarti alasnya udah tahu ya, 5. Ini juga 5. Nah, ditanyanya kan luas permukaan, perlu nggak kita nyari si hijau, si garis hijau? Tidak perlu. Jadi kita langsung saja cari luas. Caranya adalah sisi kali sisi ditambah 4 kali luas segitiga. Sisi kali sisinya adalah 5 kali 5 tambah 4 kali alas kali tinggi bagi 2 kan ya. Bisa tulis aja deh rumusnya. Jadi ini 5 kali 5 ditambah. Ini boleh coret nih. Tapi ini nggak boleh coret ke sini ya. Ini ada tanda tambah. Jadi ini harus dikerjakan dulu perkaliannya.
Ini ngerti ya, ini simbol segitiga. Jadinya ini 2. 2 kali alasnya 5. Tingginya 10. Oke. Ini 25 tambah 100. 25 cm². Ya. Silahkan diperhatikan ya, dicermati. Yang Miss garis bawahi di sini adalah yang diketahui. Tinggi segitiga bidang tegak. Bedakan tinggi limas dengan tinggi segitiga bidang tegak. Ya. Gimana, Erik? Iya, ada Aileen. Sudah? Kita lanjutkan nomor 10. Sebuah limas tingginya 8. Nah, ini baru ya, tinggi limas 8. Diketahui juga tinggi rusuk tegak. 10 cm, kok tinggi rusuk tegak? Tinggi bidang tegak ini maksudnya ya. Bidang, tinggi bidang tegaknya adalah 10 cm. Alasnya berbentuk persegi, berarti ini sama panjang ya. Luas permukaan. Nah, ini baru pakai Pitagoras. Ya, benar? Ya, kita pakai Pitagoras untuk cari panjang PQ. Ini siku-siku ya. Cari panjang PQ-nya. Berapa panjang PQ-nya? Ingat, 8, 10, temannya satu lagi? 6 ya. Kalau ingat triple Pitagorasnya itu 6, 8, 10. Kalau enggak ya cari pakai rumus. PQ sama dengan, karena ini sisi miring diketahui, berarti dikurang nanti ya. 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Ya, 36. 100 dikurangi 64, akar 36, 6. Itu PQ, berarti AB-nya 2 kali PQ. Ya. Bisa ya, Nana? Nana? Jangan bengong. Nah, ini 12 ya. Nah, sekarang tinggal cari luas permukaan limasnya. Gimana? Luas alas. Tambah. Jumlah luas. Bidang tegak. Luas alasnya sisi kali sisi ya. 12 pangkat 2 ditambah jumlah luas bidang tegaknya 4 kali alas kali tinggi bagi 2. Langsung ya, Miss masukkan angkanya ya. Alasnya berapa? Atau Miss tulis rumusnya? Perlu tulis rumusnya. Ya udah. Ini 4 kali alasnya berapa tuh? 12. Kali 10. Ini terlalu mepet sebentar. 12. Ya, bagi 2. Atau ini coret deh. Nah, 2. 144 ditambah 240 sama dengan 384 cm². B ya. Bentar lagi. Oke, oke. Baiklah. Udah ya. Silahkan dicermati. Ini sama kok kayak yang sebelumnya, rumus luas permukaannya, hanya saja jalan ceritanya sedikit berbeda. Kalau ini kan langsung aja, udah. Kalau ini kita harus cari dulu sisinya.
Si AB itu berapa? Ya, Yud. Bisa ngerti, Yud? Elias, ada enggak? Mulai. Davinia? 15, 4, ya. Teh. Coba yang udah, kalau misalnya udah mengerti yang ini, coba lanjut ke nomor 13. 13, 13, 14, 15. Ini udah, anak-anak yang di rumah untuk nomor 10, 9, 10, 2, 4, 9, dan 10 bisa? Oke, dua orang saja. Yang lainnya mana? Aileen, Davinia, Fiona, Jody. Masih mencermati. Kalau ada yang masih mencermati atau mencatat, tolong kasih tahu Miss ya. Tolong info ya. Biar Miss nggak lanjut-lanjut aja gitu. Monica, bagaimana Monica? Bisa paham? Monica? Oke. Okay. Ya. Nomor 13, ini diketahui luas permukaan ya. Luas permukaan kubus itu rumusnya apa? Kalau nggak ingat rumus, ingat aja bentuknya. Kubus itu punya 6 sisi yang berbentuk persegi, berarti luasnya. Nah, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kuadrat, kan gitu ya, atau sisi kali sisi. Luas permukaannya 96, sama dengan 6 kali S kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 96 bagi 6. Ya. 16. Berarti S-nya akar 16, yaitu 4. Saya. Ya, terus kalau volume balok ini tinggal kalikan panjang, lebar, tinggi udah di situ. Iya. Tolong dihitung sendiri ya. Nanti kebiasaan. Tapi kan harus bisa ngitung manual juga. Ya. Ya, udah ya. 13, 14 sudah ya anak-anak ya. Ini tinggal kamu, Miss kasih rumusnya ini, kamu nanti hitungannya sendiri ya. Belum ya, udah ya. Miss tunggu. Silakan. Nah, selanjutnya Miss akan bahas nomor 15. Bukan 15, 16. Oh iya, 15. 15 dan 16. Ya. Oh baik, masih mencermati ya, silakan. Yang di rumah masih ada yang mencermati? Nih. Oke. Okay. Ya, mencermati dulu sebentar.
Okay. Anak-anak, Miss lanjutkan. Yang di rumah tolong kasih responnya. Kalau boleh lanjut silahkan kasih jempol. Kalau masih ada yang mencermati kasih reaksi klap. Oke, lanjut. Nomor 15, prisma tegak. Alasnya merupakan segitiga. Nah, perhatikan segitiga yang panjang sisinya 3, 4, dan 5. Segitiga jenisnya apa ya? Siku-siku. Berarti nanti begini kurang lebih. Empat, tiga, lima. Ya. Berarti yang enam itu yang mana? Tinggi ini ya. Enam. Yang ditanya volume, volume prisma. Yaitu luas alasnya dikalikan dengan tinggi prisma. Luas alasnya adalah A kali T bagi 2. Karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, alasnya yang mana? Tingginya yang mana? 3 dan 4. 5 boleh enggak sebagai alas dan tinggi? Tidak boleh. 5 itu adalah sisi miring. Jadi ini boleh 3 kali 4 atau 4 kali 3 silahkan ya, bebas. Karena tidak ditentukan di soal. 3 kali 4 bagi 2, lalu kalikan dengan 6. 4 bagi 2, boleh. Atau kamu mau coret dengan yang di luar, boleh. 2 bagi 6, salah. 6 bagi 2, 3. 3 kali 4 kali 3 adalah 36. Ya. Oke, itu. Nomor 15. Lanjut? Belum? Bisa? Jadi ini langsung ya, nggak ada yang perlu kita cari lebih dulu. Langsung masuk ke volume prisma. Hanya saja kamu harus teliti yang mana alas, yang mana tinggi untuk segitiga. Ya, tinggi prisma yang mana? 6. Gitu ya. Nomor 16, soal cerita. Halimah membuat model balok padat yang terbuat dari bahan gipsum dengan luas alas 200 cm dan tinggi 9 cm. Pernahkah kalian melihat batu bata atau batak wall? Ya, batu bata yang warna oranye, ya, merah. Nah, itu adalah bentuk padat, ya, balok padat. Contoh balok padat itu seperti batu bata merah atau ada juga bata kupres yang padat gitu ya, atau bata putih, balok putih. Pernah nggak bahan bangunan itu loh yang bata, bukan bata kok, bukan bata merah, ya, tapi dia warna putih. Putih atau abu-abu? Ya, putih. Nah, jadi ini gimana volume baloknya? Benar nggak kita nyari volume atau kita cari luas permukaan ya untuk soal ini? Harga per liternya 15.000. Berarti uang yang harus dibayar untuk buat satu model balok, ya cari volume kan. Ya kita mau buat balok padat, bukan mau membungkus kertas kado ya, bukan mau membungkus kado dengan kertas. Jadi ini volume ya, volumenya tinggal luas alas kali tinggi. Luas alasnya udah diketahui ya, tinggal 200 kali 9 ya. 1800 cm kubik. Tapi ini kan liter ya, berarti 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Berarti ini dibagi apa dikali? Dibagi 1000, 1,8 desimeter kubik, juga artinya 1,8 liter. Jadi harga yang harus dibayar, ya 1,8 kali
rupiah atau ditulisnya bisa ini. Rp 27.000,00 ya. Berarti harga dasarnya beda ya, bukan 15.000. Oke, silakan dicermati anak-anak. Nah, itu 16 ya, sampai nomor 16 saja yang Miss bahas untuk soal yang ada di buku paket. Selanjutnya Miss akan bahas tugas mandiri. Tugas mandiri 2, silakan dibuka filenya kalau kalian simpan atau lihat di LMS jawabanmu sebelumnya. Yang mana itu bangun ruang sisi datar dong. Ya. Iya, karena ada soal semacam itu yang akan Miss keluarkan, jadi Miss bahas. Belum memang, belum sempat ores. Ada yang belum, banyak yang belum ngerjakan itu tugas mandiri 2. Oh. Coba perhatikan. Waktu kita masih 5 menit kurang lebih anak-anak, ayo fokus. Oh, masih 9 menit. Ya. Itu tugas mandiri 2 tapi bentuknya ini kuis. Langsung kerjakan di situ 3 soal. Ya. Coba yang ini, hanya Miss bahas 2 soal ya. Yang ke diagonal itu tidak Miss keluarkan di ujian, jadi Miss tidak bahas dulu itu ya. Kan sudah waktu Pitagoras ya. Nah, ini volume prisma, diketahui prisma segitiga, tinggi prismanya adalah 10 cm, lalu alasnya ada yang ukuran 17 dan 8. 17 itu sebagai apa? Ayo. Dia ada di depan sudut siku-siku. Sisi miring. Ya. Ingat selalu bahwa sisi di hadapan sudut siku-siku itu adalah sisi miring, sisi terpanjang. Jadi kalau mau hitung luas segitiga itu nggak boleh dipakai. Yes. Kita harus cari panjang AB. Berapa panjang AB? Ah, ya, betul. Caranya akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 289 dikurangi 64. 225. 15. Kalau ingat triple Pitagorasnya juga boleh ya. 15, 8, 15, 8, 17. Atau 8, 15, 17 ya. Nah, ini 15. Lalu mencari langsung cari volume prisma. Luas alas kali tinggi prisma. Ya, luas alas kali tinggi prisma. Yang mana sebagai alas dan tinggi? Iya, 15 dan 8. Jangan sampai salah ya. Soalnya di Miss cuma dapat lihat sekilas aja yang udah ngumpul itu 17 kali 8. Salah ya. 15 kali 8. Belum Miss nilai. Ada yang udah Miss nilai mungkin beberapa, tapi belum. Oh, ya. 15 kali 8 bagi 2 kali 10. Itu yang kayak kita gunakan ya. Jangan langsung mentah-mentah ini dipakai. Ah ini aja langsung 17 kali 8. No, ya. 8 bagi 2, 4. 15 kali 4, 60. Kali 10, 600 cm kubik. Kalau Miss tanya soalnya, misalnya gambarnya begini ya, tentang prisma segitiga siku-siku. Tapi pertanyaannya Miss ganti jadi luas permukaan. Apa rumus luas permukaan prisma? 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma.
Nah, nanti dicari di rumah aja ya. Ini gininya ya, ini hanya Miss kasih ingetin lagi rumusnya. Siapa tahu catatanmu hilang, jadi langsung belajar di sini. Kan banyak tuh. Nah, ini ya. Ini Miss kasih bintang-bintang. 600 cm kubik, siapa yang salah? Siapa yang benar? 600 cm kubik ya. Ini yang beda-beda sih Miss Aca soalnya. Jadi kamu antara satu yang lain bisa beda nomornya. Di Erik bisa nomor 1, bisa di Adit nomor 2 ya. Lah, ini nomor 80 nomor 1 sebenarnya. Salah berarti salah. Oke, okay. Yang selanjutnya yang volume benda gabungan. Ayo, ayo, keburu habis waktunya nanti lewat. Ya, volume benda gabungan. Coba lihat, di sini gabungan kubus dan limas. Yang ini Miss keluarin satu ya. Rusuk kubus 18 cm, tinggi limas 12 cm. Tinggi limas yang mana? Yang warna hijau atau merah? Mana merahnya? Ini merahnya. Ya. Tinggi limas yang hijau atau merah? Yang warna hijau dong, 12. Ya. Nah, Miss pindahin ke sini ya. Jadi Miss gambar ke sebelah sini. Yang ditanya apa? Luas permukaan. Kalau yang ditanya luas permukaan, berarti kita harus tahu tinggi bidang tegak. Yaitu tinggi segitiga. Ya. Nah, ini 12 tinggi limasnya. Kemudian alas segitiganya di sini berarti apa? Pakai Pitagoras ya. Di sini berapa? 18 bagi 2 yaitu 9. Berarti sisi miringnya C misalnya ya. Misalnya ini C. C sama dengan berapa? Akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Berapa kamu jawabnya? 15. Iya, 144 tambah 64. 81. 225 ya. Bukan, ini baru tinggi segitiga. Tinggi segitiga 15. Jadi luas permukaan pris benda gabungannya. Luas permukaan gabungan adalah, nah ini luas kubus tanpa tutup ya. Yang Miss arsir, sebentar, Miss belum mengarsirnya. Yang warna apa ya arsirannya? Iya. Yang Miss arsir warna oranye atau kuning, kuning keemasan ya, kuning. Itu nggak usah dihitung ya. Erik, nggak usah dihitung Erik. Halo, jangan pusing dulu Erik, belum ujian. Ya, ini nggak usah dihitung. Kalau luas permukaan, kita hitung yang sisi luar saja ya, yang terlihat dari luar. Berarti, berapa kali S kuadrat kita hitung? Berapa sisi yang kita hitung? Iya, 5 kali sisi pangkat 2, atau sisi kali sisi ya. Ditambah? Ditambah apa? Jumlah luas bidang tegak limas atau langsung aja 4 kali luas segitiga. 5 kali sisi kali sisinya 18 kuadrat ditambah 4 kali luas segitiganya alas kali tinggi bagi 2. 5 kali 3, 2, 4 ya ini ya. Kalau nggak salah hitung. Ini boleh coret nih. Ini 2. Berapa Arik? Ayo Rik, semangat Erik. 2 kali alas kali tingginya berapa ini? 18
kali 15 ya. Yang mana dicoret? Nggak usah, ini kali, ini perkali-kalian. Nggak usah coret ya, tambah 27 kali 2, 540. 2, 1, 6, 10 cm kuadrat. Pasti salah kali ini nih, dia di atas ini nggak? Ini harus cari dulu ya. Jadi 18 kali 5, ini 18 yang dipakai ya, 18 kali 15. Iya, Natania. Luas permukaan. Nah itu kalau luas permukaan gabungan kubus dan limas. Kalau volume gabungannya bagaimana? Kalau untuk soal begini, volume gabungannya tinggal volume kubus ditambah volume limas. Volume kubus sisi pangkat 3 ditambah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Rumusnya, rumus volume limas. Penjabarannya panjang, Adit, kalau mis ceritain. Tinggi limas. Ya, itu ya. Oke, itu dia pembahasannya anak-anak. Sudah selesai sampai di situ. Bagaimana? Benar? Siapa yang benar nomor ini? Oke. Ya. Silakan dicermati. Oke, anak-anak. Ya, sampai di sini persiapan untuk PAT. Tolong belajar baik ya. Pelajari semua yang sudah Miss bahas, soal-soal tugas mandiri, soal kuis, kemudian PowerPoint yang Miss upload, pelajari ya. Semangat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, karena pertemuan dengan Miss Intan di kelas 8 sudah berakhir ya. Oke, semangat. Besok kalian libur. Besok libur ya. Oke, mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk kelas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan anak-anak semangat untuk belajar lebih giat supaya mereka lebih siap untuk menghadapi penilaian akhir tahun dan siap naik ke kelas 9 ya Bapa. Ya Bapa, kami mau serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo, anak-anak kelas 8B yang ada di rumah. Luar biasa kalian, hampir terlewatkan. Ya. Oke, Mister Brown, kalian bisa mendengar suara Mister ya. Terima kasih, Natania. Yesaya, terima kasih ya buat responnya. Yang ada di kelas tentunya tertawa sudah dari tadi ya. Selamat juga, selamat siang ya. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita yang terakhir ya, mari kita bersatu dalam doa ya. Jadi persiapkan sikap kita, hati kita, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu buat anugerah kesempatan pada siang hari ini kami bisa belajar dengan baik, di mana kami masuk dalam proses pembelajaran terakhir terkait tentang kewarganegaraan. Biarlah setiap materi, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dapat kami pahami dengan baik, di mana kami akan mempersiapkan diri kami masing-masing Tuhan yang nantinya akan menghadapi penilaian akhir semester 2, sehingga kami bisa naik kelas 9 dengan baik, dengan nilai yang memuaskan. Engkau berkati setiap anak-anak di tempat ini Tuhan dalam proses pembelajaran mereka, dan apapun yang mereka kerjakan sesuai dari kehendak-Mu Tuhan, Engkau tolong dan Engkau buat berhasil di dalamnya. Kami sambut Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik. Mister akan absen ya, tapi sebelum itu Mister mau buka WA dulu ya. Oke, ternyata handphone Mister
mati. Ya, serahkan absen dulu. Mister awali dari absen pertama ada Adeline Casey. Halo Casey. Hadir Mister. Baik, setelah itu ada Aileen Delananda. Hadir Mister. Baik, lalu ada Beatrice. Hadir Sir. Baik, lalu ada Elias. Oke, baik. Lalu ada Davinia. Hadir Mister. Baik. Lalu ada Geodi. Hadir Mister. Baik, lalu ada Dewa Aditya. Lalu ada Erik. Baik, lalu ada Evan. Oke, lalu ada Fiona. Hadir Mister. Baik, lalu ada Graciela. Hadir Mister. Oke, lalu ada Jehuda. Baik, lalu ada Josefina. Hadir Mister. Baik, lalu ada Caitlin. Hadir Mister. Baik, lalu ada Leora. Hadir Mister. Oke, lalu ada Risa. Lalu ada Mark. Halo Mark. Oke, Mark lihatnya tidak ada ya. Apakah tadi ada? Oke. Matematika tadi ada? Mark hadir? Tadi ada itu. Bahasa Inggris. Oke, tapi ngomongnya itu aja. Baik. Kita lewati dulu. Lalu ada Monica. Hadir Mister. Baik, lalu ada Natania. Hadir Mister. Baik, kemudian ada Yesaya. Hadir Mister. Baik, terima kasih buat responnya ya. Gimana pada kesempatan siang hari ini? Ya, ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi Mister berharap kalian bisa mengikuti dengan baik guna mempersiapkan diri menghadapi ulangan nantinya. Sehingga kalian bisa naik ke kelas 9 ya, meninggalkan kelas 8 dengan nilai-nilai yang baik tentunya ya. Di mana materi pembelajaran kita sebelum kita bahas kisi-kisi ya terkait tentang Sumpah Pemuda. Di mana di dalam Kongres Sumpah Pemuda ini ya terselenggara dua kali, baik dalam Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua. Apakah ada yang masih mengingat? Di dalam penyusunan teks dari Sumpah Pemuda itu sendiri disusun oleh siapa? Ada yang masih ingat anak-anakku? Kelas 8B. Susunan isi teks dari Sumpah Pemuda itu sendiri disusun oleh siapa? Terima kasih Evan. Ya, beliau adalah Muhammad Yamin, di mana pada waktu itu beliau belum menerima bahwa bahasa Indonesia bisa dimasukkan di sana sebagai bahasa persatuan, ya karena beliau masih berpegang teguh terhadap bahasa Melayu. Tetapi seiring berjalannya waktu beliau menerima, bukan hanya bertanah air satu, berbangsa satu, bahasa juga harus bahasa Indonesia. Ya. Di mana proses tersebut tidaklah mudah. Karena yang kita tahu, Sumpah Pemuda ini bukan hanya diikuti oleh satu kelompok golongan muda saja, tetapi berbagai macam organisasi kepemudaan berkumpul, bergabung bersama untuk mengikuti Kongres Pemuda pertama dan kedua. Meskipun dalam prosesnya Kongres Pemuda pertama belum membuahkan hasil karena para pemuda pada waktu itu masih berpegang teguh pada nilai-nilai daerah mereka. Tetapi dalam Kongres Pemuda kedua ada titik terang. Mereka tidak lagi mementingkan kepentingan mereka sendiri, kelompok mereka,
daerah mereka, tapi mereka mementingkan kepentingan nasional sehingga mereka mampu mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan baik, ya, sebagai generasi muda yang punya peranan penting untuk sampai pada proklamasi kemerdekaan. Dimana seharusnya kalau tidak ada pandemi, kita bisa masuk sampai pada materi proklamasi kemerdekaan. Tapi karena pandemi, ya materi kita harus dipangkas, ya. Jadi kita sampainya pada Sumpah Pemuda itu sendiri. Gimana Mister akan berikan satu cuplikan video pembelajaran terakhir, ya, untuk kalian bisa simak terkait tentang makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Ya, gimana video pembelajaran sudah Mister share juga di LMS. Kalian bisa akses sendiri di sana nantinya. Ya, kalian sudah simak ya cuplikan video pembelajaran tadi di mana menjelaskan sedikit tentang makna dari Sumpah Pemuda yang sudah kita pelajari sebagai proses pembelajaran kita terakhir. Supaya perlakuan kita sama, ya kalian bisa buka LMS, di sana Mister sudah siapkan 5 soal esai kalian bisa kerjakan, ya. Lalu setelah mengerjakan kalian langsung bisa kumpul saja di sana. Ya, tidak perlu kita bahas karena esai Mister koreksi satu-satu. Mister berikan waktu kesempatan sampai jarum panjang berada di angka 3, ya. Saat ini sudah tepat pukul 12 kurang. Jadi 20 menit Mister sudah minta kalian sudah selesai. Kemudian kita akan bahas kisi-kisi yang sudah kalian terima kemarin. Ya, bisa dipahami anak-anak yang ada di rumah? Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa, Dewa Nidia. Rumah kedua kita, sekolah. Dewa Nidia, luar biasa. Tepat sekali di bawah video pembelajaran di LMS. Ya. Oke. Okay. Ya. Soal esai itu. Iya, benar. Iya. Oke, baik anak-anak, jika kalian sudah menyelesaikan, silakan kalian bisa kumpul di LMS ya hasil pekerjaan kalian. Setelah itu kita akan bahas kisi-kisi ya supaya waktu kita tidak terlalu lama. Silakan kalian bisa buka kisi-kisi kalian. Ya. Di mana kisi-kisi yang kalian terima kemarin? Di sana Mister siapkan 50 soal pilihan ganda. Untuk materi pokoknya sesuai dengan apa yang kita pelajari sampai saat ini, yaitu tentang Sumpah Pemuda, nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Ya. Jika kalian perhatikan indikator yang pertama, ya di sana berbunyi menyebutkan sejarah rumusan dari Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana ada jumlah soal 9 ya. Jika kita perhatikan bersama ya, sesuai dengan indikator yang pertama tentang menyebutkan sejarah Sumpah Pemuda, tentunya tidak sulit untuk kalian menyebutkan yang menulis rumusan dari Sumpah Pemuda tadi. Tadi sudah dijawab ya dalam cuplikan video pembelajaran. Kemudian pada saat terjadinya Sumpah Pemuda, ya, baik dalam Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua, pada waktu itu bangsa Indonesia masih dalam tekanan bangsa mana? Khususnya Belanda. Ya. Jadi sesuai dengan cuplikan video pembelajaran dan PowerPoint yang Mister sudah share beserta gambar pada waktu itu, para pemuda sangat kesulitan untuk bisa berserikat, untuk bisa berkelompok. Mereka harus melewati interogasi dari kepolisian, tentara Belanda pada waktu itu. Karena dikhawatirkan Indonesia ingin memberontak. Itu yang disadari betul oleh W.R. Supratman dalam cuplikan video pembelajaran tadi. Pada saat Kongres Pemuda kedua, mengumandangkan lagu Indonesia Raya tanpa menggunakan teks. Ya. Karena di dalam teks menyebutkan kata merdeka. Ancaman ketika kita menyebutkan kata merdeka, ingin merdeka, ancamannya adalah hukuman penjara, diasingkan, ditahan. Itu. Jadi generasi muda pada waktu itu sangat takut juga ketika ingin berkumpul, berserikat, apalagi menyebutkan kata merdeka.
Jadi mereka harus sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Jadi dari situ sudah jelas, ya. Lalu mengapa pada waktu itu, ya, sebelum adanya Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia sulit sekali untuk mencapai kata kemerdekaan atau sulit sekali mengusir penjajah. Iya, terima kasih Dewa Aditya. Karena pada waktu itu generasi muda, organisasi kepemudaan masih berjuang sendiri-sendiri, masih bersifat kedaerahan, tidak mau berkoordinasi dengan kelompok pemuda yang lain. Ya, di mana ikrar Sumpah Pemuda pada waktu itu disampaikan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda keberapa? Anak-anak yang di rumah maupun yang di kelas. Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda keberapa? Ikrar Sumpah Pemuda tersebut. Anak-anak yang di rumah dulu, misalnya ingin dengar suaranya. Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi dalam Kongres Pemuda keberapa? Silakan yang di rumah. Terima kasih Natania, benar sekali. Yang kedua, ya. Jadi jelas dari sana, ya, untuk gambaran soal terkait indikator yang pertama. Ya, Mister tidak bisa bukakan semua. Kalau semua Mister bukakan, namanya kalian ulangan hari ini. Ya. Oke, itu sedikit saja gambarannya. Kemudian kita beralih kepada indikator yang kedua. Di sana ada 7 soal, ya. Indikator kedua berbunyi menyebutkan latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Di mana Sumpah Pemuda dapat terselenggara dengan baik pada waktu itu, ya, di tengah keberagaman, menunjukkan para pemuda pada waktu itu menjunjung tinggi nilai-nilai apa? Iya, persatuannya, karena terselenggara dengan baik masuk ke daerahan, ya, jelas, ya. Lalu pelajaran apa saja, ya, anak-anak yang di rumah maupun yang ada di kelas, yang dapat kalian ambil dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Pelajaran apa saja yang kalian bisa ambil dalam peristiwa Sumpah Pemuda? Selain persatuan, tidak egois, ya, persatuan, tidak mementingkan diri sendiri. Lalu yang paling penting di tengah keberagaman, terima kasih, toleransi, hebat, ya. Jadi seperti itu untuk gambaran soal untuk indikator yang kedua. Di sana ada 7 soal. Mister sudah bukakan 2 saja. Tidak perlu banyak-banyak. Ya, kalian nanti hitung. Ya. Oke. Lalu yang ketiga, kalian bisa perhatikan. Indikator yang ketiga berbunyi menyebutkan nilai luhur yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Ya. Di mana untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur untuk kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda seperti kalian harus memiliki sikap seperti apa untuk memaknai, menghargai jasa para pahlawan. Generasi muda harus memiliki sikap seperti apa untuk bisa menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Nasionalisme dalam wujud, contohnya, melestarikan lebih baik, ya, melestarikan bahasa daerah. Erik, belajar PPKN, bukannya PPKN, sejarah, ya, seperti itu. Anak-anak yang di rumah, dengan cara apa lagi untuk bisa menghargai jasa para pahlawan? Menjunjung tinggi sikap patriotisme dengan cara apa? Beri contohnya. Patriotisme. Sikap rela berkorban. Terima kasih Natania, ya, mengikuti upacara bendera dengan tertib, hikmat. Ya, terima kasih Graciela, sama, ya, mengikuti upacara bendera dengan baik. Ya, sebagai wujud
menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Oke, sudah cukup dua saja. Ya, sudah ada 8. Ya, kalau kita total dari indikator pertama. Lalu kita turun. Indikator yang keempat. Ya, di sana ada 13 soal. Ya, indikator keempat berbunyi menyebutkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Ya, mengapa Bang bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan anak-anakku yang di rumah maupun yang ada di kelas? Mengapa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan? Alasannya mengapa? Good, karena banyaknya bahasa daerah ya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itu sebabnya sangat kesulitan kalau kita tidak memiliki bahasa persatuan. Ya. Lalu untuk merawat yang namanya keberagaman, ya. Itu yang sudah dicontohkan generasi muda pada waktu itu. Ya, dibutuhkan sikap apa saja yang perlu dilakukan oleh generasi muda saat ini untuk merawat keberagaman? Dibutuhkan sikap apa saja? Pertama, toleransi. Kedua, peduli, care, ya, saling menghormati, terima kasih Yesaya, ya, itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan, ya, untuk merawat keberagaman yang kita miliki bersama. Seperti apa yang disampaikan Erik, itu alasan mengapa bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi bahasa persatuan, karena terlalu banyak bahasa daerah yang kita miliki. Sudah ada 2 soal, ya. Oke, yang terakhir. Menyebutkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Perhatikan indikator yang terakhir, yang kelima, menyebutkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk indikator yang kelima ini kebanyakan Mister minta kalian melihat contoh-contoh penerapan yang bisa dilakukan, upaya apa saja yang dapat dilakukan generasi muda, ya, untuk menghargai persatuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan di tengah keberagaman, tentunya dengan cara sikap saling menghargai, menghormati tadi, ya, sehingga keberagaman yang menjadi identitas kita bersama, ya, yang sudah disatukan, bukan diseragamkan, ya, tapi disatukan, menjadi modal kita untuk membangun bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Ya, itu untuk gambaran soal di dalam indikator yang kelima. Ya, kebanyakan Mister minta contoh penerapan yang terjadi yang bisa kalian laksanakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak yang ada di rumah? Baik, jika tidak ada, yang ada di kelas bagaimana? Sudah jelas ya? Ya, tanpa kalian sadari, Mister sudah sedikit bukakan, ya, Mister sampaikan sama semua di setiap kelas. Ini adalah soal yang nantinya akan kalian jawab, ya, di LMS pada saat ujian, dan ini kisi-kisinya, ya. Jadi apa yang Mister sampaikan tadi itu adalah gambaran-gambaran soal yang akan keluar, meskipun Mister agak edit penyampaiannya supaya tidak sama persis, ya. Dari sana kalian sudah mampu menjawab dengan baik. Mister berharap kalian bisa memberikan nilai yang maksimal pada saat penilaian akhir semester 2 nanti, sehingga kalian bisa memberikan nilai yang memuaskan dan kalian naik tentunya di kelas 9. Ya. Dan jika tidak ada pertanyaan dari kalian, kesepakatan kita berarti kita harus selesai lebih awal. Ya. Oke. Baik. Silakan anak-anak yang di rumah maupun yang di kelas bisa membereskan alat tulis kalian, kita harus akhiri pembelajaran kita.
Sekali lagi bisa sampaikan, jangan lupa pekerjaan tadi sudah harus kalian kumpulkan jika sudah selesai. Dan kalian siapkan untuk ujian prakteknya. Ya. Setiap Evan sudah selesai waktu itu mengumpulkan pada saat video pembacaan isi teks Sumpah Pemuda. Yang lain bisa siapkan. Nanti Mister akan siapkan ruang untuk kalian bisa kumpulkan. Ya. Seperti itu. Ya, itu sebagai tugas praktek kita untuk bisa meninggalkan kelas 8 dengan baik. Ya. Oke. Okay. Silakan bisa dimasukkan alat tulisnya, bukunya. Mister minta kesediaan dari Evan bisa pimpin dalam doa dari sana saja dengan suara keras dan nyaring. Dari situ saja, Evan. Amin. Baik, terima kasih Evan sudah mendoakan kita semua. Terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa besok kita libur. Tuhan Yesus memberkati kalian.